Kalau dibilang ini oke, selamat sore semuanya yang menjelang sore. Seperti biasa ya, rame. Terima kasih yang sudah join hari ini. Sebentar. Jadi hari ini kita... Oke. Hari ini kita akan bahas kurang lebih sama seperti apa yang pernah saya bahas di beberapa minggu lalu gitu ya, menjelang H-3 gelombang pertama. Nanti aku teman-teman ada pertanyaan ya boleh nanti kita diskusi. Itu aja. Jadi kita mulai ya supaya tidak berlama-lama. Ya, selamat buat yang bisa masuk. Ya, seperti biasa, baik yang nggak bisa masuk. Mungkin saya nggak tahu nih kalian udah nungguin dari jam berapa. Ya. Oke. Dari subuh ya. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai bahas. Mungkin bisa di mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti baru kita bahas. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Kita cek close dulu ini. Oke, yang pertama. Saya akan mulai dari penggunaan huruf miring ya. Penggunaan huruf miring ini ada banyak ya. Oke. Penggunaan huruf miring. Ya, penggunaan huruf miring itu setidaknya ada empat yang harus kalian ingat ya. Yang pertama itu adalah untuk menulis judul buku yang ditulis dalam kutipan. Udah ini udah paling umum ya. Judul buku yang ditulis dalam kutipan. Ingat ya, jadi intinya adalah kuncinya adalah kutipan. Jadi bukan dia judul sebagai judul, tapi misalnya saya membaca buku Harry Potter. Nah, Harry Potter-nya itu harus ditulis huruf miring, gitu ya. Atau misalnya ibu membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, Habis Gelap Terbitlah Terang itu harus ditulis dalam huruf miring. Yang kedua adalah nama media. Nama media. Ya, ini harus ditulis huruf miring. Media itu apa ya? Media cetak, ya, siar, online, gitu ya. Tapi media itu maksudnya media informasi ya, bukan media sosial, beda. Ya, nama media misalnya kalau kalau cetak itu misalnya apa?
koran ya kan, majalah. Kalau misalnya siar itu apa? Misalnya radio, TV, ya. Kalau online ya kita udah tahu semua ya. Oke, kemudian kalau yang berikutnya yang ketiga itu adalah nama ilmiah. Nama ilmiah dalam arti nama Latin. Oke, ini harus ditulis huruf miring. Misalnya, oke. Misalnya, Elephas maximus, gajah gitu ya. Elephas maximus. Nah, ini harus ditulis huruf miring, gitu ya. Harus huruf miring, misalnya italik. Tapi yang keduanya ini dia harus huruf kecil aja, oke? Jadi dia memang seperti itu. Jadi seperti ini. Bahkan itu kalau dalam judul. Kalau dalam judul pun dia harus tetap huruf miring, dan yang kata kedua ini tetap harus huruf kecil. Oke? Kayak gitu. Kemudian pastinya adalah, ini udah ya, pokoknya kalian kalau ini bisa kalian screenshot, kalian catat, terserah. Ini karena udah nggak muat, mungkin saya, apa? Saya, oh, oke. Okay. Nah, yang berikutnya adalah, yang keempat adalah kata, kata atau ungkapan asing. Dalam arti, apapun yang bukan bahasa Indonesia. Ya, jadi mau itu bahasa daerah, mau itu bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa apapun, atau itu bahasa percakapan sekalipun gitu ya, itu harus dalam huruf miring. Misalnya enggak. Nah, enggak ini karena dia adalah informal, ya, maka kalau ditulis dia harus huruf miring, ya. Atau misalnya punten. Nah, punten ini karena kan bahasa daerah, tetap dia harus huruf miring, ya. Atau misalnya hai. Hai-nya pakai HI gitu ya. Ini kan bahasa Inggris, berarti dia harus huruf miring. Kayak gitu, ya. Jadi, gampang sebetulnya. Jadi, yang pertama tadi adalah judul buku, ya, yang dikutip, ya, ingat, kemudian nama media, ya, kemudian nama ilmiah, oke, dan yang berikutnya adalah yang nomor 4 itu adalah kata atau ungkapan asing apapun yang bukan bahasa Indonesia, oke, nah, oke, gampang, ini bisa lah, oke, nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke konjungsi. Oke, konjungsi. Ini kita masuk yang didahului koma dulu. Didahului koma. Oke, ya, yang didahului koma. Apa itu? Misalnya pasti tetapi. Ya, tapi terus sedangkan ini pokoknya yang paling umum ya, sementara melainkan, kemudian yakni, yaitu, kemudian padahal, bahkan. Oke. Nah, di luar ini ya, di luar ini berarti itu harus dia tidak perlu pakai koma. Misalnya supaya, ya kan? Agar, maka, sehingga, ya kan? Itu berarti dia enggak perlu pakai, enggak perlu didahului oleh koma, ya, atau misalnya karena
Meskipun, walaupun, sekalipun, nah ini nggak perlu. Ya, ini nggak perlu pakai koma. Jadi sebetulnya kalian cukup hafalkan yang didahului koma aja, karena itu sebetulnya lebih sedikit. Sisanya itu pasti nggak pakai koma. Oke? Gitu. Ini adalah konjungsi yang didahului koma ini. Yang ini dia tidak didahului oleh koma. Kalau dia tapi tadi itu sifatnya intra kalimat ya. Jadi kalau misalnya antar kalimat, kalau konjungsi antar kalimat ya misalnya namun itu selalu di awal ya. Namun, tetapi, gitu kan? Koma meskipun demikian. Demikian, oleh karena itu bla 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 gitu ya. Jadi kalau yang konjungsi antar kalimat pasti dia diawali dengan pakai koma dulu di sini. Oke. Nah, ini juga saya pikir lumayan mudah. Ini enggak terlalu sulit lah. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan kelas kata? Menentukan kelas kata ya, kelas kata yang paling sederhana ya itu ada nomina atau kata benda ya, ada verba dan ada adjektiva. Oke. Ada adjektiva. Kalau kita ingin menentukan apakah itu nomina atau tidak ya, kita bisa di sini tambah bukan. Ya. Misalnya bukan apa? Bukan manusia. Ya kan? Bukan manusia. Jadi kalau misalnya bisa ditambahkan bukan, berarti itu dia nomina. Bukan termasuk yang pakai imbuhan ya, misalnya bukan perasaan. Ya, gitu kan? Bukan pengajar. Itu adalah kata benda. Kalau verba dia bisa didahului dengan jangan. Ngetesnya gitu aja. Ini cara ngetes. Ya. Jangan makan. Ya kan? Jangan berpuasa, gitu kan? Jangan tidur misalnya. Jangan bermain gitu. Kalau misalnya adjektiva itu bisa ditambahkan lebih atau kurang atau paling. Ya. Misalnya apa? Paling luas, paling dalam, gitu kan? Lebih gemuk misalnya. Lebih lapar dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk kalian mengecek apakah ini jenis katanya atau kelas katanya apa. Ini semua nanti akan berguna kalau kalian mau menentukan frasa. Gitu. Jadi dasarnya itu ini. Oke, dasarnya di sini. Jadi makanya kalian harus paham ini dulu. Oke. Oke. Lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita nanti di belakang. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita menentukan gabungan kata disambung atau dipisah? Ya, misalnya kerjasama itu disambung atau dipisah? Kerjasama. Ya, kerjasama itu caranya apa? Caranya adalah kalau di sini dia bisa ditambahkan imbuhan dan di belakangnya dapat tambahkan imbuhan, berarti dia harus dipisah. Misalnya apa? Kalau kerja kita turunkan kan bisa jadi bekerja gitu ya. Pekerja, ya kan? Mengerjakan, gitu kan? Sama bisa kita turunkan? Bisa. Bersama, menyamakan,
persamaan, ya kan? Jadi kalau ini bisa ditambahkan, ini bisa ditambahkan, berarti ini harus dipisah, gitu ya? Berarti ini salah. Oke, itu cara ngeceknya, ya? Itu cara ngeceknya sama. Kalau misalnya terima kasih, nah sekarang kalian udah tahu nih terima kasih, ya kan? Terima kasih bisa kita buat jadi berterima, ya kan? Menerima, kan bisa. Penerima, bisa. Kasih, pengasih, bisa kan? Kasih, bisa. Artinya kalau ini bisa di bisa ditambahkan imbuhan di masing-masing unsur-unsurnya, maka itu dia harus bisa. Begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau si kerjasama tadi kalau si kerjasama tadi ditambahkan imbuhan, gimana penulisannya? Apakah disambung atau dipisah? Ya kan? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Kalau misalnya dia hanya mendapatkan awalan saja, misalnya bekerja sama, ya, bekerja sama. Nah, ini harus disambung atau dipisah penulisannya? Tetap dipisah karena dia hanya satu yang kena imbuhan gitu. Jadi bekerja sama. Oke. Nah, sekarang kalau tanda tangan. Kalau misalnya dia kena imbuhan misalnya menandatangan. Berarti otomatis dia tulisannya menandatangan. Dia harus dipisah ya. Tapi kalau menandatangani, nah, gabung. Nah, harus digabung ya. Harus digabung karena dia di sini tambah i. Jadi kalau depan dapat imbuhan, belakang dapat imbuhan, maka dia harus digabung. Sama dengan misalnya bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu berarti dipisah atau digabung? Dipisah. Kalau pertanggungjawaban? Gabung. Ya, gabung. Gitu ya. Gampang kan? Nah, gampang. Nah, ini semua adalah bentuk yang baku. Gitu loh. Yang standarnya gini. Tapi memang ada bentuk-bentuk yang sudah lazim gitu ya. Yang memang ya ini harus kita hafalkan aja. Kayak misalnya olahraga ya. Olahraga itu disambung. Sepak bola disambung. Sambung bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau kacamata? Bisa. Yakin? Kacamata? Gabung. Kalau yang seperti ini memang harus dihafal ya teman-teman. Jadi, tapi bentuk sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih gitu ya. Atau sapu tangan itu harus disambung. Jadi ada bentuk-bentuk yang sudah baku gitu ya, memang seperti itu gitu. Jadi itu adalah kata majemuk gitu ya, atau misalnya kereta api gitu kan. Kereta api ini yang sudah pasti harus dipisah gitu. Oke ya. Nah, oke, selanjutnya subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Pertama, gimana kita cara mencari subjek? Nama siapa? Cari subjek. Ya, cara mencari subjek adalah siapa atau apa? Dari predikat. Ya. Contoh misalnya ibu memasak nasi. Oke. Siapa yang memasak nasi? Ibu. Berarti ibu adalah subjek gitu. Sesederhana itu sebetulnya, ya. Adik bermain bola. Ya. Siapa yang bermain bola? Adik. Berarti adik adalah subjek. Gitu kan? Nah,
Tapi kan kalau di soal kan nggak mungkin seperti ini ya. Jadi nggak semudah itu pertanyaannya ya, tidak semudah itu. Nah, tapi yang setidaknya kita harus tahu dulu subjek itu yang seperti apa. Nah, subjek itu kan bisa jadi tadi SPOK. Subjek ini bisa jadi dia mengalami perluasan, ya kan? Perluasan subjek bisa, ya kan? Misalnya seperti ini. Kucing mungil, ah jangan kucing mungil. Anak kucing yang dari kemarin terus mengeong, aha, anak kucing yang dari kemarin terus mengeong. Akhirnya diselamatkan. Nah, mana predikatnya? Mengeong. Mengeong? Anak kucing diselamatkan. 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 Kenapa? Karena dari anak kucing yang dari kemarin terus mengeong itu adalah masih satu objek. Tapi dia mengalami perluasan. Perluasannya apa? Ditandai dengan yang. Kayak gitu. Jadi ini adalah perluasan subjek. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau ada yang, ya, yang-yang itu ya, karena yang-yang ini memang bikin masalah kadang yang-yang ini. Jadi kalian harus hati-hati dengan ini karena jangan sampai kalian mengira bahwa ini predikatnya, gitu. Ya. Jadi cek lagi. Jadi kalau tadi apa yang mengeong akhirnya diselamatkan itu nggak cocok, gitu ya. Jadi yang cocok itu apa yang akhirnya diselamatkan atau siapa yang akhirnya diselamatkan? Anak kucing yang dari kemarin terus mengeong. Gitu. Oke? Jadi ini adalah subjek tapi dia mengalami perluasan. Oke. Jadi ya, jadi tandanya memang pasti ada yang. Gitu. Oke? Nah, lanjut dulu. Tadi subjek predikat. Nah, kemudian kita tadi udah S, P, O. Nah, sekarang yang O. Siapa, mana sih yang O itu? Ya, O. O itu yang mana? Misalnya, kalau ayah membaca koran, saya menulis surat. Ya, ibu bercocok tanam. Saya belajar matematika. Kucing itu kelaparan. Nah, ayo, ayah membaca koran. Apa strukturnya? SPO. Saya menulis surat. SPO. Oke, udah lancar. Ibu bercocok tanam. SPO. Ya, ingat, bercocok tanam ini dia adalah satu frasa ya.
dia ini adalah frasa apa? Verba. Verba. Frasa verba. Jadi verba. Dia di sini adalah sub S dan P saja. Ya. SP, subjek predikat aja. Oke? Okay? Yuk. Saya belajar matematika. SPO. 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 Ya, betul ya. Kucing itu kelaparan. SP aja. Predikat ya. Predikat. Nah, ya. Oke, kita bahas. Kenapa begitu? Jadi intinya adalah apa sih yang objek itu? Objek itu adalah pertama, ya. Pertama dia kalau imbuhannya me, ya, dan variasinya mekan, ya, mei, memper, memperkan, memper, i. Maka ini kemungkinan besar dia akan diikuti objek. Kenapa diikuti objek? Karena mereka bisa dijadikan apa? Pasif. Itu. Ya. Sekarang kalau misalnya tadi ibu memasak nasi. Bisa dipasifkan enggak? Bisa. Oh, jadinya apa? Bisa. Jadinya apa? Si dimasak ibu. Si dimasak ibu. Iya, pintar. Nasi dimasak ibu. Jadi, yang ini jadinya SPO, ya kan? Ini jadinya SP. Jangan ragu, apa? Lengkap. Karena ingat, objek itu hanya ini. Ya? Ngerti ya? Jadi, kalau kalian ketemu predikat. Nah, predikat yang awalannya ini, oke, maka dia diikuti oleh objek. Ya? Oke ya, aman ya? Jadi kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya saya bernyanyi, apa strukturnya? SP saja. Ya. Nah, karena kalau dia imbuhannya ber, itu dia boleh diikuti sesuatu atau enggak, gitu loh. Jadi dia enggak perlu ada objek. Dia enggak perlu ada objek. Kenapa? Karena saya bernyanyi sudah jelas ya. Saya bernyanyi sudah jelas. Tapi coba kalau misalnya saya menyanyikan. Aneh enggak? Iya. Aneh. Orang pasti nanya, nyanyi apa? Gitu kan? Nyanyi apa? Nah, makanya harus diikuti objek. Gitu. Ya kan? Tapi kalau saya bernyanyi sudah jelas. Gitu. Sudah jelas. Saya bernyanyi, oh ya udah. Selesai. Nggak perlu dikasih tahu apa-apa, mau bernyanyi apa, gitu nggak perlu. Tapi, kalau saya bernyanyi bisa diikuti misalnya keterangan. Saya bernyanyi kemarin. Gitu kan? Saya bernyanyi dengan gembira misalnya. Keterangan, gitu kan? Jadi macam-macam. Atau misalnya saya bermain. Udah jelas belum? Udah. Ya, bermain udah jelas belum? Udah jelas ya kan? Dia enggak perlu objek. Ya, tapi kalau mau ditambahkan sesuatu, bermain apa? Boleh, bermain apa misalnya? Bermain sepak bola misalnya. Nah, sepak bola ini dia sebagai apa? Pelengkap. Sebagai pelengkap. Kenapa? Karena dia melengkapi saja. Dia bukan objek. Objek tadi ingat bahwa kalau tidak ada objek, kalimatnya aneh. Intinya seperti itu. Kita akan nanya, maksudnya apa gitu kan? Itu kalau berarti kalimat itu butuh objek. Ya, butuh objek. Jadi sampai sini mudah-mudahan lebih jelas. Okay. Ini udah habis whiteboardnya. Terus jadi intinya kalau pelengkap itu biasanya dia adalah ber ya, terus di ya, ter atau kean. Nah, kalau ada predikat
yang awalannya ini atau imbuhannya ini, ya, maka dia itu kemungkinan besar diikuti oleh pelengkap. Kemungkinan ya, saya bilang kemungkinan. Karena boleh dong tadi pakai keterangan, boleh kan dengan gembira atau kemarin. Kan boleh keterangan waktu, keterangan cara, macam-macam. Gitu kan? Boleh. Tapi intinya, kalau kalian sudah melihat predikatnya itu ini, nah kalian sudah bisa pikir-pikir, oh berarti ini nggak mungkin objek. Gitu. Kenapa nggak mungkin objek? Sekarang coba kalian buat, saya bermain sepak bola. Gimana bentuk pasifnya? Sepak bola dimainkan oleh saya. Yakin? Gak bisa. Gak bisa. Karena itu udah. Gak bisa ya. Gak bisa. Ya kan? Jadi imbuhan ber itu gak bisa dipasifkan, teman-teman. Ingat, bahwa yang bisa dipasifkan itu hanya yang tadi. Nih, yang me. Me, mekan, mei, memper, memperkan, memperi. Ini bisa dibuat pasifnya. Gitu. Tapi kalau seperti ini, bernyanyi, saya bernyanyi. Coba saya bernyanyi, gimana bentuk pasifnya? Gak bisa. Gak bisa. Kita secara otomatis kita bilang gak akan bisa gitu. Ya? Jadi nggak bisa. Jadi itu intinya. Jadi kalian harus bisa bedakan itu. Sebenarnya gampang. Yang penting paham. Yang penting paham. Dan mudah-mudahan sampai sini lebih paham. Jadi intinya tadi, bedain objek dan pelengkap itu apa. Objek itu, nah, imbuhannya yang tadi, ya, memekan, mei, memper, memperkan, memperi, itu pasti dia diikuti oleh objek. Kenapa diikuti objek? Karena kalau tidak ada objeknya, aneh. Gitu. Walaupun tidak semua ya. Misalnya kalau imbuhannya me, ya enggak juga. Misalnya saya menulis. Saya menulis, ya sudah. Selesai gitu loh. Tapi saya mau ditambahkan saya menulis sesuatu, ya bisa juga. Gitu. Tapi bahwa me itu bisa dipasifkan. Ya kan? Tapi kalau misalnya tadi imbuhannya selain me, misalnya ber, di, ter, kean, itu berarti dia bukan diikuti oleh objek. Bukan diikuti oleh objek. Jadi, walaupun bentuk aktifnya subjek, predikat, objek, kalau dijadikan pasif, jangan, nggak sama ya, bukan subjek, predikat, objek. Gitu. Tapi kemungkinan besar ada subjek, predikat, pelengkap. Oke ya, sampai sini. Oke. No. Ini udah ya, tadi semua ya. Udah dicatat. Bentar. Ya. Oke. Ini karena saya udah nggak bisa, jadi saya harus buat baru. Jadi ini tadi yang pertama kita ngomongin huruf miring ya. Kalau udah, terus ini masih huruf miring yang kata ungkapan asing. Kemudian konjungsi ya, konjungsi yang didahului koma yang kalian harus hafalkan, sebutin didahului koma aja. Yang selebihnya berarti itu tidak pakai koma. Kemudian konjungsi antar kalimat ini juga gampang ya. Ingat yang jelas namun itu pasti selalu di awal. Kalau tetapi gini nggak ada ya. Tetapi nggak ada di awal kalimat, itu nggak ada. Jadi tetapi itu pasti di tengah. Ya. Apalagi kemudian menentukan kelas kata ini udah tadi udah bisa. Kemudian gabungan kata ya, mana apakah itu disambung atau dipisah penulisannya, lihat apakah kedua unsurnya bisa diturunkan atau tidak. Diturunkan tuh maksudnya bisa ditambahkan imbuhan atau enggak. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kalau misalnya ditambahkan imbuhan kata gabungan kata itu? Ya, kita lihat kalau misalnya hanya salah satu unsurnya saja yang dapat imbuhan, misalnya kayak bekerja, otomatis ini harus masih dipisah. Tapi kalau misalnya menandatangani, yang depan dapat imbuhan, yang belakang dapat imbuhan, berarti harus disambung. Oke, kemudian masalah SPOK ya, ingat bahwa gimana cara mencari subjek? Subjek itu adalah siapa atau apa predikat, ya. Tapi jangan terkecoh dengan yang seperti ini ya, ini frasa verba ya. Jangan terkecoh sama jangan terkecoh sama perluasan subjek. Jadi lihat
ada yang di sini, ya, yang itu masih satu subjek, gitu. Karena dalam perluasan subjek itu biasanya juga ada kata kerja. Jadi kita bukan, jadi kita jangan cuma lihat ada kata kerjanya aja, tapi kita lihat apakah siapa predikat dan apa predikat itu untuk kita menentukan yang mana subjeknya. Oke? Dan terakhir itu tadi soal menentukan objek dan apakah itu objek atau pelengkap. Oke, saya hapus. Oke, selanjutnya keterangan. Nah, tadi kan udah ini S P O K atau ada pelengkap. Keterangan itu yang mana? Keterangan itu gampang. Berarti kalian hanya tinggal cari yang ada preposisinya saja. Nah, apa itu preposisi kata depan? Ada apa aja kata depan? Banyak. Ada banyak. Ya, tapi kalian bisa hafalkan minimal, harus hafal. Nggak banyak kok. Ya, coba. Ada yang bisa nggak? Yang pernah saya ajarin. Aku dari itu Di ke daripada kepada dalam dengan untuk bagi. Ya. Sok. Di ke dari pada kepada dalam dengan untuk bagi. Tinggal ya. Standar. Ini yang paling standar. Minimal kalian harus hafal yang ini. Ada lebih banyak? Ada. Ada lebih banyak. Tapi setidaknya kalian hafalkan ini. Kenapa? Karena kalau misalnya saya pergi ke pasar, ya sudah. Ini ada ke, berarti yang ini adalah keterangan. Kan udah kayak gitu. Ya kan? Kenapa? Oh ya, ke. Ke itu adalah preposisi. Kalau setelah preposisi, berarti dia keterangan. Saya membeli jamu untuk ibu. Nah, ibunya itu jangan dibilang objek ya, tapi itu keterangan. Kenapa? Karena dia didahului untuk. Gitu kan? Saya membeli jamu untuk ibu. Sayanya subjek, membelinya itu predikat, jamunya itu objek, untuk ibu adalah keterangan. Kan gitu. Jadi makanya kalian minimal hafalkan di ke daripada kepada dalam dengan untuk bagi. Ini guru bahasa Indonesia saya waktu saya masih les, waktu saya masih mau masuk kuliah kayak kalian dulu yang ngasih tahu, sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 13 tahun, teman-teman. Saya masih hafal. Gitu. Orangnya udah meninggal tapi. Tapi itu yang saya hafal sampai sekarang, di ke daripada kepada dan dengan untuk bagi. Gitu. Jadi ingat ya, jangan lupa. itu udah paling basic. Nah, efeknya apa? Efeknya kalau kalian sudah tahu preposisi, maka semua preposisi, ya, semua preposisi dan konjungsi, ya, preposisi dan konjungsi, kalau dalam judul harus ditulis kecil, ya, harus ditulis kecil. Jadi di ini kalau dalam judul harus ditulis huruf kecil. Oke? Jadi misalnya judulnya apa? Misalnya cara memasak hemat pada bulan Ramadan misalnya. Nah, karena kita tahu pada itu adalah preposisi, ya kan? Maka dia harus ditulis huruf kecil. Kecil. Ya. Bedanya di sama pada apa? Ya, sebenarnya sih ini nggak terlalu, mungkin saya pikir nggak akan keluar sih. Di itu dia adalah lokasi,
pada itu dia biasanya waktu. Makanya lagunya apa? Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Bukan di hari Minggu kuturut ayah ke kota. Ada alasannya gitu. Kenapa? Karena pada itu diikuti oleh keterangan waktu. Ya. Boleh nggak kita ngomongin di hari Minggu? Boleh, tapi itu tidak baku. Tidak baku. Kalau misalnya kita mau nulis dalam format yang baku, maka sebelum keterangan waktu harus ada pada. Pada bulan Ramadan, pada bulan April, gitu ya. Pada hari ini, pada tahun depan, pada tahun lalu, gitu. Oke? Jadi di itu untuk menggambarkan lokasi. Ya, oke. Lanjut dulu. Ya, tadi udah jelas ya, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Mudah-mudahan udah lebih paham. Selanjutnya, kita ngomongin bentuk terikat. Bentuk terikat. Bentuk terikat itu ada banyak, teman-teman. Misalnya, pra, pasca, anti, ya, maha, apalagi? Non, ya. Non, terus ada sup, serba, sup, sup, antar, nah, antar, ya. Extra. Tapi no. Ya, pra juga, ya. Tapi intinya setidaknya ini kalian harus paham konsepnya. Konsepnya, oke, konsepnya. Bahwa bentuk terikat itu harus selalu disambung. Ya, selalu disambung. Jadi misalnya prasejarah. Bukan prasejarah gitu ya. Atau pakai ini bukan, ini salah ya. Atau misalnya pasca sarjana. Ya. Jadi kalau ada yang nulis pasca sarjana gini salah ya. Ya, ini salah. Atau misalnya non alkohol misalnya. Ya. Begitu, sama semuanya. Atau anti virus. Nah, makanya harus disambung. Jadi bukan apa? Anti terus spasi virus bukan, tapi harus disambung. Ini salah. Ya. Nah, juga subbab. Nah, subbab. Tapi ada B-nya dua gini, ya enggak apa-apa. Ya memang seperti itu penulisannya gitu ya. Atau non nuklir. Nah. Enggak apa-apa, sama gitu ya. Antar teman. Nah, antar teman, antar kota itu juga sama harus disambung, ya. Tapi ada beberapa pengecualian, ya. Ada beberapa pengecualian. Oke. Ada beberapa pengecualian. Misalnya kalau bentuk terikat, ya, diikuti kata yang huruf kapital. Huruf kapital. Nah. Kapital, ya. Kapital itu apa? Biasanya itu adalah peristiwa, ya. Peristiwa, misalnya pasca kemerdekaan. Nah. Maka di sini harus ada tanda hubung. Ya, tanda hubung di sini. Atau misalnya pasca Perang Dunia. Perang Dunia. Gitu. Harus ada tanda hubung. Gitu ya. Atau misalnya anti apa? Anti Amerika misalnya. Nah, karena A-nya huruf kapital, ya antinya harus dipisah dengan tanda hubung, gitu. Karena nggak bisa huruf kecil ketemu huruf kapital langsung, gitu, nggak bisa. Ya. Nah, yang berikutnya adalah soal maha. Nah, maha ini juga disambung misalnya maha karya, ya.
mahasiswa, itu kan disambung. Ya, tapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah kalau itu maha plus esa harus ditulis terpisah. Jadi Tuhan yang maha esa. Esa ya, bukan esa. Esa. Kemudian kalau itu dia maha ditambah kata berimbuhan, ya berimbuhan, tapi yang sifatnya sifat Tuhan itu harus dipisah. Misalnya maha pengasih, nah ini harus dipisah pengasih gitu. Tapi kalau misalnya yang lain tetap harus disambung, misalnya pasca kebakaran harus disambung, kebakaran itu pasca kebakaran harus disambung, walaupun di sini ada keadaan gitu ya. Jadi pasca kebakaran harus tetap disambung. Gitu ya. Jadi maha pengasih, maha penyayang, itu kalau yang dimaksud adalah sifat ketuhanan, ya itu tetap harus disambung ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Serba salah, iya serba salah itu harus disambung juga. Terus juga harus disambung. Oke. Ini nah gitu ya, jadi bentuk terikat itu seperti itu, jadi itu juga nggak susah kok sebetulnya. Oke, selanjutnya tadi bentuk terikat udah, objek udah, nah oke, nama ini ya, ini agak oke. Nama diri, nama jenis. Ya. Nama jenis, ya. Nama diri intinya pokoknya apapun yang ada namanya. Gitu aja, yang ada namanya. Yang ada namanya. Itu adalah nama diri, mau itu nama organisasi, nama acara, mau itu nama apapun. Merek ya. Merek itu adalah semua nama diri. Nama jenis itu biasanya pertama, kalau hewan atau tumbuhan itu dia ada nama latinnya. Ada nama latin. Jadi kalau dikatakan misalnya badak Sumatera. Nah, badak Sumatera. Gimana penulisan badak Sumatera? Badak Sumatera itu gimana? Badak Sumatera gini kah? Atau Sumatera? S kecil, Kak. S-nya kecil, ya. Terus dia bilang, terus nanya, bukannya di KBBI itu Sumatera? Ya? Iya, tapi ini kan kita nama. Sudah nama jenisnya seperti itu, jadi nggak bisa diubah-ubah gitu, itu nggak bisa diubah-ubah ya. Jadi tetap ini huruf kecil ya. Tapi kalau misalnya itu termasuk misalnya ini ya, misalnya Bika Ambon itu bukan dia dari Ambon, bukan, memang ini jenis kuenya ya, memang Bika Ambon gitu ya. Tapi Bika Ambon itu kan Bika Ambon Medan. Nah, ininya M-nya baru dia di sini huruf kapital gitu ya. Jadi intinya adalah kalian harus bisa bedain antara nama diri dan nama jenis. Ingat kalau nama diri ya, nama diri itu kalau dia dalam bahasa asing sekalipun tetap ditulis apa adanya.
tulis apa adanya. Jadi jangan ditulis miring. Jangan tulis miring. Ya. Jangan ya. Jadi mau misalnya United Nations gitu, jangan. Oh, ini kan bahasa Inggris. Iya, dalam bahasa Inggris, tapi ini nama. Nama diri. Nama diri. Ya, nama diri itu tidak boleh di tulis dalam huruf miring, apapun itu. Oke? Oke. Lanjut. Selanjutnya, kapan itu ber, kapan itu be? Ya. Intinya adalah kalau dalam sebuah kata, ya, suku kata, ingat, suku kata pertama ada er, itu dia harus be. Ya, gitu ya. Misalnya, bercerita. Bercerita atau bercerita? Bercerita. 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 Coba. Bercerita. 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 Suku katanya gimana? Bercerita. Bercerita. Sekarang tadi saya bilang apa? Kalau ada er. Oh iya. Bercerita. 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 Iya, bercerita. Ingat, ini nggak ada er ya. Suku katanya dia cerita. Cerita. Sekarang kalau kalau misalnya cermin. Nah, be atau bercermin? Bercermin. Cermin. Coba. Bercermin. Katanya apa? Cermin. Cermin. Bercermin. Ada er nggak di suku kata pertama? Ada. Jadi harus be. Bercermin. Nggak pakai. Sama juga be. Kerja. Ya. Karena ada er di suku kata pertama. Intinya seperti itu, ya. Ini enggak, ini juga enggak sulit kok. Jadi yang penting harus membiasakan aja, dan itu hanya er, ya. Hanya er. Kalau misalnya berwarna, tetap berwarna. Karena dia enggak ada er apa sama sekali gitu ya. Ar itu dia enggak masuk. Dia hanya er aja. Er aja. Oke. Okay? Oke. Okay. Lanjut. Partikel. Oke. Okay. Partikel. Nah, partikel ada lah, kah, tah, tapi tah ini udah nggak dipakai lagi ya, jadi saya nggak pernah masukin, atau ver dan pun, ya, lah dan kah harus selalu disambung, ya, sayalah, akulah, dialah, apalah gitu ya, ya, itu adalah harus disambung, atau apakah, diakah, kamukah, itu harus selalu disambung. Oke? Okay? Sedangkan per dan pun harus selalu disambung. Harus selalu disambung. Kecuali yang pun ini ada berapa? Yuk. 11. Ada yang berjago-jago. Nah, ada 11. Nah, yuk. Siapa yang ngomong tadi 11? Ngomongin. Ayo. Ada pun, ipun, apun, ipun, mulai. Dimanapun ada pun. Eh, biasanya nulisnya gimana? Ada 2A ya. 2A, 2B, 2A, 2M, 2S, 1W, 2M, 2S, 1W. Se. Nah, yuk. Ataupun dan? Adapun. Adapun ya. Oh ya, adapun tadi. Adapun. Ya. Adapun. Adapun. Terus kemudian 2B itu ada bagaimanapun. Adapun. Terus 2K. Kalaupun. Kendatipun. Oke. 2M. 2M, pinter. Apa itu? Meskipun. Meskipun dan?
maupun maupun terus dua s s sekalipun sungguh pun terus satu walaupun ya udah ini mah lulus semua PBM-nya ini mah. Amin ya Allah. Gampang kan? Jadi kalian tinggal hafalkan itu aja, 2A, 2B, 2K, 2M, 2S, 1W, ataupun ada yang bilang andai pun, iya, tapi kenapa saya nggak masukin andai pun? Karena saya, alasan saya nggak masukin andai pun karena memang di KBBI nggak ada. Tuh. Tapi ya mungkin ada, saya nggak tahu gimana sebetulnya, tapi ya kira-kira ya seperti inilah. Kalau ini kalian cek di KBBI semuanya ada, ya, semuanya ada. Nah, tapi hati-hati dengan sekalipun ya. Sekalipun itu dia bisa disambung, bisa dipisah, tergantung. Kalau misalnya, kalau walaupun, meskipun, ini artinya sama sebetulnya. Meskipun hujan, saya tetap ke sekolah. Walaupun hujan, saya tetap ke sekolah. Sekalipun hujan, saya tetap ke sekolah. Ya, itu sama. Sebetulnya ini maknanya sama. Tapi bisa-bisa kayak gini. Saya belum pernah sekalipun ke Bali misalnya. Nah, sekalipun di sini harus dipisah ya teman-teman ya. Karena maksudnya adalah saya belum pernah walaupun sekali ke Bali gitu. Jadi kalau itu dipisah artinya walaupun sekali. Saya belum pernah ke Bali walaupun sekali, not even once, gitu maksudnya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, saya belum pernah ke Bali walaupun sekali. Jadi, di sini harus dipisah. Tapi kalau di situ, sekalipun maksudnya seperti walaupun atau meskipun, dia harus disambung. Oke ya? Oke, kayak gitu. Terus. Nah, 2S itu sekalipun, sungguhpun ya. Apapun berarti harus dipisah. Karena kan nggak ada di sini. Ya kan? Nggak ada di sini. Oke. Oke. Selanjutnya. K, P, S, T. Ya. Oke. Me. Ya. Kalau diikuti kata yang awalnya. K, P, S, T. Diikuti vokal. Nah, ini udah intinya. Vokal. Ya. Maka kalau me ketemu k dia jadi meng. Kalau peng. Meng. Aa, peng. Kalau p jadi mem, kalau s dia jadi men. Kalau t dia jadi men. Men. Atau pe juga bisa ya. Iya. Dia di sini juga peng, pem, penye, peng, dan pen. Pem. Ya. Ingat intinya adalah kata dasar ini. Kata dasar. Ya, kata dasar. Kalau bukan kata dasar, berarti tidak berpengaruh. Misalnya, menertawakan atau mentertawakan? Mentertawakan. 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 Kenapa? Bukannya menertawakan. Kata dasarnya tawa. Kata dasarnya itu adalah tawa. Tawa. Ya. Tawa, bukan tertawa, kata dasarnya. Kata dasar itu adalah tawa. Tawa kemudian diturunkan jadi tertawa, gitu kan. Kemudian, misalnya, memperhatikan atau memerhatikan? Memengaruhi. Karena kata dasarnya adalah pengaruh. Ya kan? Ada huruf P, terus diikuti huruf vokal E, jadinya memengaruhi. Ya. Oke, ya sudah. Berarti aman ya, udah agak gampang lah. Tapi kalau misalnya dia di sini, misalnya memprakarsai misalnya. Ya, sudah ya dia bukan memprakarsa ya tapi mempra.
memprakarsa, karena dia setelah P ada huruf R, jadi R. Harus mempra gitu. Jadi dia tidak luluh konsonannya gitu ya, hanya untuk vokal. Oke, ya ini udah aman. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif. Nah, udah kalimat efektif itu apa sih yang pertama harus dicari? Subjek predikat. Udah itu yang pertama. Ya kan? Jadi kalau tadi kalian sudah bisa menentukan subjek predikat, lihat hati-hati, apalagi kalau yang ada perluasan subjek, itu hati-hati gitu. Karena orang pasti mungkin banyak terjebak di situ. Jadi kalian harus hati-hati menentukan subjek predikatnya, lihat apakah kalimat itu ada subjeknya atau enggak. Itu aja. Karena kalau nggak ada subjeknya, aneh, ya kan? Makanya harus dicek apakah itu ada subjek dan predikat. Dan kedua, apakah kalimatnya hemat. Hemat itu ya maksudnya nggak berbelit-belit, gitu ya, nggak ada yang misalnya adalah merupakan, gitu kan, adalah merupakan, terus apalagi? Karanganya. Apa? Agar supaya... yang gitu-gitu deh gitu ya, itu tidak efektif gitu ya. Kemudian apakah itu paralel? Nah, paralel ini maksudnya kalau pertama yang harus kalian ingat pertama adalah A dan B ya, A B dan C, A B 1 dan B2 serta C. Gitu ya. Jadi kalau A dan B dia nggak ada koma, tapi kalau ada lebih dari 2 di sini, A, B, C, D, dan E, itu maka dia harus ada koma di sini. Atau kalau di sini misalnya ada A, yang ini dia sejenis, baru dia sini koma, kemudian dan C. Misalnya ayah mengecat dinding, ya, pintu dan pagar, serta jendela. Kenapa pintu dan pagar? Karena pintu dan pagar ini sejenis, gitu, ya. Jadi kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini. Kenapa paralel ini penting kalian harus pahami juga, dan penulisannya seperti apa yang seperti ini. Intinya kalau dalam yang kalimat seperti ini ya, kalau misalnya ada verba, dia verba dan verba, nomina, adjektiva dan adjektiva. Ya, misalnya dia berlari kencang cepat dan kencang kan sama ya, dia makan ayam kentang dan kenyang. Nah, ini dia nggak efektif ya. Kenapa? Karena ayam itu adalah nomina, kentang itu nomina, kenyang itu apa? Adjektiva ya, karena tadi bisa lebih kenyang, kurang kenyang, paling kenyang gitu ya. Adjektiva. Jadi dia di sini nomina, adjektiva. Jadi dia ini tidak paralel, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kalian coba lihat nanti dari strukturnya, gitu ya. Makanya yang awal itu tadi saya coba terangin dari awal, dari gimana menentukan kelas kata dan gimana menentukan subjek predikat, karena itu adalah dasar untuk bisa menyelesaikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan tentang kalimat efektif. Oke.
Oke, terus sebentar lagi. Nah, oke, itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, kalimat efektif itu aja tadi. Terus jangan lupa itu harus logis ya, tetap harus logis. Oke, okay. Oh, ini agak banyak. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital. Pertama, huruf kapital itu dipakai untuk apa? Yang pertama pasti untuk nama ya. Nama orang. Ya, nama diri. Nama diri tadi ya, nama orang, nama tempat, gitu kan? Nama partai, lembaga, dan sebagainya. Itu pasti diawali huruf kapital. Kecuali kalau nama merek yang memang diawali dengan huruf kecil, misalnya iPhone. Karena itu memang harus ditulis apa adanya ya, detikcom. Memang dia tulisannya seperti ini. Atau misalnya Zara, ya memang seperti itu tulisannya. Atau YouTube, TikTok, memang seperti ini tulisannya. Dia nggak dispasi, gitu ya. Nah, oke. Okay. Selanjutnya, ini yang mana tadi? Oke, yang berikutnya. Enggak, ini masih ada yang masuk lagi. Oke, huruf pertama pada unsur nama diri, termasuk julukan. Julukan ya, nah julukan. Julukan itu harus huruf kapital ya. Bapak Koperasi Indonesia. Negeri Sakura harus huruf kapital ya, ya kan? Kota pelajar misalnya, karena ini julukan, ya julukan dia harus huruf kapital. Kemudian huruf pertama kalimat dalam petikan langsung ya, iya dong, ya kan? Saya mau makan. Oh, jangan deh. Kata adik misalnya. Ya. Jadi gitu. Kemudian huruf pertama setiap nama agama ya, itu udah pasti ya. Islam, Kristen, Hindu. Ya ini udah pasti pakai huruf kapital ya. Hindu, Buddha, ya kan? Dan seterusnya. Ini pasti pakai huruf kapital. Selanjutnya gelar kehormatan atau keturunan atau keagamaan, akademik dan nama. Misalnya profesor siapa? Fauzan misalnya. Ya diambil aja lah. Ya. Terus misalnya Pangeran Charles, gitu kan? Ratu Elizabeth misalnya. Ini harus huruf kapital karena diikuti nama. Kemudian nama jabatan, ya nama jabatan. Nama jabatan misalnya Presiden Joko Widodo, gitu ya. Ini sudah pasti kalau sudah ada jabatan plus nama, ya udah pasti harus kapital. Oke, huruf pertama unsur nama gelar yang dipakai sebagai sapaan, misalnya Prof. Ya, misalnya selamat pagi Prof. Prof.
atau selamat pagi, dok, dokter maksudnya, ya kan? Ini harus huruf kapital. Nama bangsa, nama suku. Nah, ini yang sering bingung mungkin. Suku Asmat. Ya. Negara Indonesia. Bangsa India. Bangsa Indian misalnya. Bahasa Arab. Nah, ini kecil aja ya. S sukunya kecil, negaranya yang kapital ininya. Ya, ininya enggak. Tapi kalau itu nama bulan apa namanya? Nama tahun bulan itu juga huruf kapital. Hari Senin, ya ininya aja. Hari Idul Fitri. Ya, kayak gitu. Bulan April. Ini enggak huruf kapital ya. Itu enggak huruf kapital. Tapi kalau kayak bulan purnama gitu, bedakan Pak, dengan kalau misalnya itu karena apa? Karena ini sudah nama. Sudah nama harinya. Nama hari. Sekarang kayak kemarin misalnya hari Kartini penulisannya kayak gimana? Hari Kartini. Hanya besar. Semua. Besar. Hanya besar. Hanya besar. Besar. Kenapa? Karena namanya karena Kartini, nama orang. Jadi tetepin. Karena kalau Kartini aja beda arti. Hari nasional. Bukan. Coba hari pahlawan kayak gimana? Hari besar semua. Hanya besar semua. Gede semua, Pak. Pahlawannya juga. Hanya juga besar. Hari Natal gimana? Hari Natal. Besar. Hanya kecil. Apa bedanya dong? Karena kalau Kartini itu beda arti. Peristiwa. Kalau hari Kartini hari pahlawan. Hari peringatan. Kalau hari Natal, hari Kartini itu hari besar. Kalau hari nama sejarah, hari nasional. Bukan. Hari Natal. Nih, intinya balik lagi ke konsep nama. Nama diri. Nama diri. Oh, nama ya? Diri dan nama jenis. Nama diri. Sekarang kalau Natal itu sudah satu nama. Namanya memang nama diri, nama peristiwa, nama perayaannya itu Natal. Gitu loh. Tanpa hari, orang udah tahu kan, itu Natal, itu ya hari perayaan. Gitu kan. Galungan, Idul Fitri, Idul Adha. Orang udah tahu itu adalah suatu hari perayaan. Ya kan? Sekarang kalau misalnya kalian bilang, hari ini kita merayakan Kartini ya. Apa Kartini itu apa? Opo, nggak jelas. Kita merayakan pahlawan ya, apa? Nggak jelas. Makanya nama harinya memang hari Kartini. Ini adalah nama harinya. Gitu loh. Makanya ketika ini nama harinya, ya otomatis harinya ini adalah bagian dari si Kartini ini. Ini nggak bisa dipisahkan. Gitu loh. Kayak itu tadi logikanya. Gitu. Jadi logikanya kayak kita merayakan Kartini hari ini ya. Apa? Merayakan Kartini itu apa? Enggak jelas. Kita pasti belum merayakan hari Kartini, merayakan hari pahlawan, merayakan hari pendidikan. Kenapa? Karena itu memang sudah satu nama. Satu nama gitu loh. Ya. Tapi kalau teman-teman ada yang merayakan hari Paskah. Ya sudah, Paskah itu sudah event-nya, sudah peristiwanya. Ya hanya nggak perlu huruf kapital. Artinya dengan atau tanpa hari pun nggak masalah, tetap jelas. Makanya hanya huruf kecil. Gitu. Ya. Dari sini mudah-mudahan lebih paham ya. Kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya, ini tadi nama hari, kemudian nama geografis. Geografis. Geografis itu banyak. Banyak banget. Misalnya, macam-macam ya, bukit ya,
ya ini dulu bukit pulau ya. Jadi kalau misalnya diikuti nama, namanya apa harus huruf kapital. Bukit apa, gunung apa, sungai apa ya. Atau misalnya nama kota, kota Jakarta harus huruf kapital. Sama dengan desa gitu kan, kecamatan, kabupaten, itu harus kapital kalau diikuti dengan namanya provinsi, sama gitu ya. Kecuali tadi yang negara aja, negara tetap dia huruf kecil, tapi selebihnya yang ini dia harus huruf kapital. Oke, pokoknya intinya adalah geografis, jalan, gang, apa, kalau ada namanya, inti kalau ada namanya dia harus ditulis huruf kapital ya. Sungai, danau, nah banyak, ada banyak banget, ada banyak. Oke, terus yang terakhir itu adalah kalau sapaan, sapaan ya, sapaan itu ya Pak, Bu, Kak, Dik, gitu kan, Mas, Mbak, semua lah itu sapaan. Anda juga, Anda harus selalu huruf kapital dan seterusnya. Ini harus huruf kapital. Oke? Okay? Ya, gitu. Apa lagi? Kemudian penulisan angka. Angka. Angka ya. Angka itu kuncinya adalah kalau dua kata, terdiri dari dua kata, itu tulis huruf. Intinya sih gitu aja. Ya. Berarti kalau misalnya 24, itu kan ada tiga kata ya. Berarti harus huruf, harus tulis angka. Tapi kalau misalnya 12, ini ada dua kata, maka harus ditulis 12. Aturannya begitu. Ya. Kemudian mata uang, itu tulisnya begini. Ya, tidak boleh ada spasi, harus disambung, enggak boleh ada titik juga, enggak boleh ada. Jangan pakai ini, tapi pakai koma 00, ya kan? Jangan pakai koma, tapi pakai titik. Pakai titik. Jadi RP 13.500,00. Ini yang sesuai PUEBI. Gitu. Ya. Terus apa lagi? Amin 7 ku. Kalau ku kau itu disambung ya. Sama ini disambung. Jadi jangan ada yang ditulis dipisah lagi. Tapi harus kata yang tidak ada awalan, tidak ada prefiks. Misalnya kulihat. Tapi kalau ku melihat itu salah ya. Ini harus dipisah karena di sini ada apostrofnya. Jadi karena ini artinya adalah aku. Gitu. Kulihat, ku bawa. Ya, ku cari. Kau cari, sama. Kau cari itu pun harus disambung. Ya. Di sini juga sama, bukuku, bukumu, bukunya harus disambung. Ya. Jadi ini juga enggak susah menurut saya. Apa lagi? Oke, itu aja sih saya pikir. Saya pikir itu aja, udah setengah lima, mungkin tanya jawab setengah jam ya sampai jam lima. Yuk silakan. Kak boleh minta tolong yang. Ya. Ah kenapa? Kak boleh minta tolong bahas frasa nggak kak? Frasa, sebentar. Frasa itu ya ini kemarin juga ada yang tanya. Bentar. Frasa itu kan intinya gini, frasa misalnya frasa
frasa kan banyak ya. Ada frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, gitu kan. Jadi kalau frasa nominal, misalnya anjing hutan. Ini dia adalah satu frasa. Atau misalnya anjing besar. Anjing besar. Intinya kan memang kalau ada di kiri. Kalau bahasa Indonesia itu kan kalau ada di sebelah kiri, ya kan? Jadi ini adalah frasa nominal. Nah, kalau misalnya saya waktu itu ada contohnya yang mana ya? Kayak waktu itu saya pernah kasih contoh. Kalau ada yang punya contoh, silakan nanti bisa kita bahas. Ada yang punya contoh? Dari SBM PTN FES, atau College Men FES, atau School FES, atau apalah FES-FES itu, macam-macam. Ada, kalau ada nanti bisa saya kasih unjuk. Aku, Kak, ada, Kak. Di mana? Coba share link-nya. Ada? Atau kamu mau share screen juga boleh, nggak apa-apa, bisa kok. Oh ini ya, oke, saya buka dulu sebentar. Oh, belum saya jawab ya. Mohon maaf ya. Aduh. Ya, sebentar. Nah. Ini ya. Frasa yang sepola dengan hasil capaian belajar. Oke. Di tengah penyelenggaraan proses belajar dari rumah yang tidak optimal, hasil capaian belajar dan kesehatan mental pelajar terus menurun pada tahun 2020. Pertama, hasil capaian belajar ini dia frasa apa? Itu kan yang pertama harus kita ketahui. Ya kan? Hasil itu apa? Nomina. Berarti ini adalah frasa nomina. Nomina. Ya kan? Ini frasa nomina. Oke. Nah, kemudian ya udah frasa yang sepola dengan hasil capaian belajar. Kita lihat dulu. Bahan bakar, kamar kakak tertua, gedung rumah sakit, meja makan, kegiatan belajar mengajar. Sekilas semuanya adalah nomina ya. Nomina. Ya dong, nomina semua kan? Iya. Oke, nah berarti kita perlu lebih teliti. Oke, pertama bahan bakar minyak bumi. Bahan bakar minyak bumi. Apakah ini terdiri dari satu frasa? Dua frasa. Ya, karena bahan bakar itu sebetulnya satu. Enggak. Ini satu frasa juga sebetulnya, tapi dia sorry. Ini tetap satu frasa, tapi minyak bumi itu dia adalah satu kata majemuk dan bahan bakar itu satu kata majemuk gitu loh. Ya kan? Itu maksudnya bahan bakar itu udah punya satu makna tersendiri gitu loh. Jadi itu yang maksudnya adalah gabungan kata. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa diselipkan sesuatu di antaranya,
ya. Bahan bakar kan kita nggak bisa masukin sesuatu kayak bahan yang bakar, bahan untuk bakar, enggak kayak gitu konsepnya. Atau minyak bumi, minyak bukan ya memang minyak dari bumi tapi bukan itu gitu. Minyak bumi itu adalah satu zat tersendiri gitu. Bukan karena minyak dari bumi, bukan gitu ya. Makanya dia hurufnya kecil kan. Kalau minyak bumi B-nya huruf kapital, ya maka itu minyak dari bumi gitu. Tapi makanya karena dia kenapa dia huruf kecil ya, karena seperti itu. Jadi ini dia satu frasa tapi terdiri dari dua kata majemuk. Kamar kakak tertua. Kamar kakak tertua. Kamar itu nomina, kakak itu nomina, tertua itu adjektiva dong. Iya. Ya kan? Paling tua ya. Gedung rumah sakit. Nah, nomina rumah sakit ini apa? Kata majemuk ya. Kata majemuk. Tapi iya nomina, tapi dia kata majemuk ya. Dia bukan frasa. Dia kata majemuk. Meja makan dari Finlandia. Meja makan itu kata majemuk. Ingat, kata majemuk, iya. Bukan frasa. Ya. Dari Finlandia ini dia frasa preposisi. Preposisi. Kenapa? Karena ada dari. Ya. Dari. Ya, ingat tadi di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi. Dalam, dengan, untuk, bagi. Ya. Dalam, dengan, okay. Untuk, bagi. Kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan itu nomina, belajar itu verba. Ini verba. Ya. Nah, sekarang mana yang mirip dengan ini, yang sekolah? Nah, masalahnya sekarang kita hasil itu nomina. Capaian belajar. Capaian. Nah, sekarang coba, kira-kira capaian belajar itu suatu frasa atau suatu kata majemuk menurut kalian? Kata majemuk. Kata majemuk frasa, capaian dalam frasa. Belajar. Oh. Capaian belajar, capaian dalam belajar. Sebetulnya ini frasa ya, capaian belajar. Jadi hasil capaian itu ya dia nomina, belajar itu dia verba. Nah, nggak ada. Yang mana dong? Nomina, verba. Kecuali kalau misalnya. Misalnya kalau misalnya ini adalah dianggap sebagai kata majemuk, berarti yang sama dengan yang ini kan, benar nggak? Kalau capaian belajar itu adalah dia kata majemuk dan itu nomina, berarti dia sama dengan yang gedung rumah sakit sekolah. Tapi masalahnya saya nggak yakin apakah capaian belajar. Saya pikir sih itu sebetulnya harusnya frasa ya, bukan kata majemuk ya. Tapi karena di sini nggak ada yang lebih mungkin untuk dipilih ya, kalau saya harus pilih ya saya ambil yang C sih. Gitu. Agak tricky sih. Tapi saya kalau misalnya harus milih saya ambil yang C karena yang A itu udah jelas nggak mungkin. Dari jumlah katanya aja kita udah bisa curiga bahwa ya ini nggak mungkin gitu ya. Kamar kakak tertua juga tidak mungkin, karena tertua itu adalah adjektiva. Meja makan dari Finlandia, ada kata dari, ya ini udah pasti nggak mungkin. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita bingung sama sesuatu, selalu eliminasi pilihan yang salah. Jadi, ini salah. Nah, kegiatan, kan kita bingung antara kegiatan belajar mengajar atau gedung rumah sakit. Tapi kegiatan belajar mengajar, kita tahu bahwa belajar itu verba, mengajar itu verba. Karena ada imbuhan be dan me, gitu kan? Ini salah. Ya udah, berarti udah paling benar ya, C. Udah gitu aja sebenarnya. Sekalipun teman-teman nggak benar-benar yakin ini apa ya jawabannya. Tapi kalau kalian bisa mengeliminasi jawaban yang salah, ya yang tersisa ya, udah pasti itu jawabannya. Sebenarnya kayak gitu cara menjawabnya. Oke? Okay? Gitu ya. Oke, okay, silakan lanjut. Siapa lagi? SPOK, Kak. Mau nanya. SPOK kan tadi udah. Saya mau tanya, Kak.
Kan aku enggak masuk. Sebenarnya apakah penempatan subjek dan predikat, Kak? Apakah subjek itu harus selalu berada di depan predikat ataupun sebaliknya, Kak? Terima kasih. Enggak. Sebetulnya enggak, karena subjek, ya ini pertanyaan bagus sih sebetulnya, tapi ini apakah misalnya gini, pergi kamu, ayo, apa predikat, subjek, bisa kan? Bisa. Iya, jadi tidak harus di depan. Tapi memang secara struktur kalimat, kalau kalimat deklaratif, ya deklaratif maksudnya kalimat aktif, ya bukan kalimat pernyataan lah, pernyataan deklaratif, yaitu pasti subjeknya di depan. Oke, ini kayak gitu. Kak, makasih Kak. Ya. Kak mau nanya untuk kalau ya. Seper itu gimana Kak? Seper. Misalnya kan tulisannya satu per atau kita pakai huruf apa pakai angka? Oh, itu sebenarnya pakai angka. Tapi kalau ditanya bagaimana tulisannya 1/3 misalnya gitu. Pertiganya yang disambung. Tapi gitu, berarti ya? Penulisannya itu pakai angka gitu. Pakai angka. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, iya. Kak mau tanya. Iya. Bedanya frasa spola sama frasa sebentuk tuh apa, Kak? Sama, spola sebentuk sama. Coy. Suka-suka yang bikin soal aja. Moodnya mau bilang spola atau sebentuk sama. Ya. Tanya, Kak. Iya. Subjek tuh selalu nomina enggak, Kak? Oh, enggak dong. Subjek tuh bisa, kan tadi misalnya subjek itu tidak harus selalu nomina ya, tidak harus selalu nomina. Misalnya ini karena saya kenapa dari tadi masak mulu ya, udah lapar kali. Memasak adalah hobi ibuku. Udah. Apa yang hobi ibuku ya memasak. Memasak itu apa? Verba. Gitu. Menulis cerita misalnya adalah keahlianku misalnya. Bisa aja, nggak masalah, bisa verbal kok gitu, atau adjektiva juga bisa, jadi tergantung bisa, boleh apa aja, nggak harus nominal. Tapi memang lazimnya biasanya memang ya sebagian besar pasti nominal, tapi bukan berarti nggak ada. Ya. Oke. Okay. Lanjut. Kak. Ya. Kak. Ya, udah ada yang buka puasa ya. Oh iya, selamat berbuka puasa bagi yang sudah berbuka puasa, mungkin yang di daerah Wita ya. Ya, selamat berbuka. Ya, lanjut. Kak mau nanya, Kak. Ya, kalau misalnya kan tadi pelengkap itu predikatnya ada ber, di, ter, sama kan, kan. Nah, terus ternyata kalau keterangan itu juga preposisi, sedangkan di itu juga termasuk preposisi kan, Kak? Gimana keterangan itu? Keterangan kan kata kakak yang diawali preposisi. Iya. Kan ada di juga, Kak. Iya, iya, betul. Nah, iya. Sedangkan pelengkap juga tadi kakak bilang jika predikatnya ada di juga, ber, iya, di, ter, sama keterangan. Iya. Nah, itu kalau kayak gitu cara nyentuhinnya gimana, Kak? Dia pelengkap apa? Beda dong. Itu kan, itu makanya beda kalau di sebagai preposisi dipisah atau disambung. Nah, ini dulu nih urusan kita nih. Nah, ya sudah. Kalau misalnya di sebagai imbuhan itu kan berarti dia artinya pasif. Ya kan? Berarti dia disambung. Ya sudah begitu sebetulnya. Berarti kalau yang pelengkap yang mana yang ini? Yang dia disambung, ya kan? Gitu. Kak mau tanya. Kak mau tanya, Kak. Iya. Kalau ada makna imbuhan makan gitu kan. Terus nyari yang sama kayak makna imbuhan makan itu gimana, Kak? Ada contohnya enggak? Kayak coba ada yang punya contoh enggak? Ada tapi enggak bisa di-share.
Oh, kenapa? Atau di Twitter atau apa yang mungkin ada gitu. Maksudnya biar 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 enggak abstrak gitu ngejelasinnya. Mungkin teman-teman yang lain? Enggak. Boleh kalau ada. Di chat imbuhan, ada info, Kak. Imbuhan pean pada kata. Oke, okay, sebentar. Sebentar ya. Yang ini yang pean ini ya, imbuhan pean pada kata perencanaan sebentuk dengan pean perencanaan sebentuk dengan perkembangan terus permasalahan terus pengetahuan terus perubahan dan perekonomian. Oke, perencanaan sekarang. Perencanaan itu artinya apa? Sebenarnya gitu dulu sih. Karena ada beberapa yang bisa kita tebak. Ada yang bisa. Perencanaan itu artinya apa? Merancang. Pean di sini maknanya apa? Membuat rencana. Perencanaan. Proses. Ya. Proses. Membuat rencana. Intinya sih gitu. Proses membuat rencana. Oke? Nah, sekarang coba perkembangan permasalahan pengetahuan perubahan ya perkembangan proses berkembang apa? Proses berkembang perubahan perkembangan ah benar perubahan enggak oke perkembangan oke bentar permasalahan kalau permasalahan itu apa masalah ya hal masalah ya. Ini hal masalah. Oke, tadi kan saya bilang kalau misalnya kita ragu, kita cari mana yang kita eliminasi jawaban yang salah. Berarti permasalahan udah pasti salah, gitu kan? Pengetahuan itu apa? Ilmu. Ya, ilmu ya. Ya, ilmu ya maksudnya ya hal pengetahuan gitu ya, berarti juga bukan. Perubahan. Perubahan. Proses berubah. Oke, okay. Bisa jadi proses berubah. Perubahan, oke. Okay. Proses berubah. Kalau perekonomian? Ekonomi. Hal-hal ekonomi. Ya, pokoknya hal ekonomi ya. Kegiatan ekonomi. Hal-hal ekonomi berarti bukan. Nah, sekarang perkembangan. Sekarang gini, apa bedanya perkembangan dengan pengembangan? Nah, ada bedanya nggak? Pengembangan proses yang mana? Pengembangan. Benar. Pengembangan itu yang proses. Jadi proses. Kalau perkembangan itu adalah hal berkembang. Otomatis berarti jawabannya yang perubahan. Betul. Yang perubahan ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalian memang harus merasa-rasa gitu loh kayak intinya gini. Kalau pean itu sebagian besar biasanya itu artinya proses biasanya kalau kalian dapat pean tapi kalau dapat yang mekan memperkan ya itu emang agak susah ya, memang harus lebih apa ya, harus lebih dirasa-rasain aja gitu nggak ada satu rumus yang pasti sih menurut saya gitu. Kadang bisa kadang enggak ya tergantung gitu ya. Perubahan itu peran. Iya, perubahan itu peran. Iya, benar. Yang sebentuk maksudnya dalam arti maknanya sama. Ya, yang ditanya maknanya sama. Kalau misalnya sebentuk ya.
sebentuk perencanaan. 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 Hal perencanaan. Pengetahuan. Pengetahuan. Perubahan, perkembangan. Sebentuk. Kalau sebentuk. Kalau sebentuk berarti pengetahuan dong ya? Saya jadi ragu jadi kok gini. Kalau katanya sebentuk. Ada kunci jawabannya nggak kok nggak? Kayak ini ada kuncinya nggak? Pengetahuan nggak kuncinya kak. Oh, ke pengetahuan kuncinya ya? Oh, ngobrol dong. Ya berarti, oh berarti harus dibedakan ya antara sebentuk, antara sebentuk dan makna yang sama, ya kan? Iya. Jadi harus hati-hati. Iya benar-benar. Berarti kalau sebentuk, ya berarti emang harus dilihat yang imbuhannya aja. Bean, ya udah pasti pengetahuan. Tapi kalau makna berarti dia yang perubahan, gitu ya? Sebentuk. Ya, karena sama-sama imbuhannya pean. Kalau sebentuk, kalau ditanya sebentuk, ya otomatis berarti harus yang sama-sama pean gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kak. Kalau nama jenis itu apa ditulis miring, Kak? Apa? Apa? Kalau nama jenis itu ditulis miring. Nanti kalau nama diri kan nggak boleh ditulis miring. Iya, ya tergantung. Kalau dia bahasa asing, iya dong. Kayak misalnya yang paling gampang tuh yang light emitting diode itu kan, LED. Nah, ini ya harus miring. Pasti. Pasti. Ya, kenapa? Karena ini adalah bahasa asing gitu. Kak mau tanya kak. Kalau apa udah kata miring berarti nggak boleh dikasih apa petik dua di atas ya kak? Tidak perlu ya. Kalau ini dikasih petik gitu nggak usah. Gak boros. Usah. Boros iya. Kak saya ya? Mau nanya cara nulis ya. Bus antar kota sama kayak kepala desa sama kantor wali kota. Itu kapitalisasinya gimana ya, Kak? Terima kasih. Oh iya, bus ya antar kota gini. Antar kota. Terus apa tadi? Kantor kepala desa. Kantor kepala, ya. Ya, masing-masing ya. Kepala desa, terus satu lagi? Wali kota. Besar semua wali ya. Wali kota, Kak? Wali kota, iya. Karena ini harus dipisah ya. Kayak ibu kota juga. Ibu kota. Walaupun nggak ada keterangannya, misal wali kota Solo gitu, nggak pakai nama kotanya, kapital ya, Kak? Oh, iya. Oh, ya enggak. Maksud, saya pikir kamu pengen nanya kapitalisasinya. Ya, kalau kapitalisasinya begini. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya nggak usah. Kecil aja. Kecil aja. Ini juga kecil aja. Gitu. Kan saya pikir kamu pengen nanya, kalau ditulis huruf kapital, gimana ya harus seperti ini. Gitu. Oh, berarti tetap kecil ya kak kalau nggak ada keterangan iya lanjutannya. Oke, makasih kak. Iya. Kalau yang antar kota juga. Antar kota juga. Kecil. Iya, kecil dong. Iya, buat apa? Kak mau tanya. Hmm. Mau bahas makna asosiatif kak. Kayak misal nanti ditanya kalimat mana yang mengandung makna asosiatif seperti itu kak. Terima kasih. Ada contohnya nggak? Pernah nemu di tryout, Kak, tapi aku nggak bisa nunjukin contohnya. Iya, aku juga ini, kalau makna asosiatif itu maksudnya makna yang sama gitu ya? Kayak kiasan kayak gitu, Kak. Mirip majas. Makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata di luar bahasa. Oh, makna kiasan itu. Makna kiasan kan? Iya kak. Iya makna kiasan. Ya itu sifatnya sesuatu yang hafalan sih misalnya. Misalnya di sini ditutupnya penerbangan internasional akibat pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pengusaha di bidang pariwisata gulung tikar.
gulung tikar ini kan bukan berarti menggulung tikar beneran gitu kan, tapi maksudnya ya bangkrut ya. Bangkrut ya, ini makna asosiatif maksudnya. Sebenarnya kayak gitu aja. Gitu. Jadi bukan makna sebenarnya. Kan kita tahu lah itu kan bukan makna sebenarnya. Ya kan? Kalau ada Kak mau nanya Kak. Kalau tanya persen itu penulisannya gimana, Kak? Kalau persen itu nggak ada aturannya sebenarnya. Tapi kalau saya sih, saya tulis persen. Gitu. Karena menurut saya, itu adalah simbol matematis. Matematis. Jadi sama kayak kita nulis tambah, sama dengan persen. Ini kan kita nggak bisa nulis tambah tiba-tiba dalam satu kalimat, tuh kan nggak bisa. Kita tulis hurufnya tambah, atau sama dengan, atau kurang, gitu kan. Jadi persen pun kalau saya pasti harus tulis hurufnya, gitu. Berarti angka sebelumnya yang mengikuti aturan penulisan angka juga ya, Kak? Iya, betul. Kasih, Kak. Kak mau tanya, Kak. Kak mau nanya. Kak, ya, yang ya. Makna denotatif itu gimana ya, Kak? Makna denotatif kan makna sebenarnya. Ya kan? Makna konotatif makna bukan yang bukan makna sebenarnya. Aku nanya soal aja deh, Kak. Kemarin pas tryout itu dia bilang sirkuit. Aku jawabnya itu kayak pertandingan kuda gitu, tapi ternyata aku lihat KJ-nya itu lingkaran gitu, Kak. Ya memang iya, memang itu arti sebenarnya. Kalau misalnya intinya makna denotatif itu adalah makna yang ada dalam KBBI sih. Jadi kalau yang itu makna aslinya, iya. Makna kalau, sebenarnya. Kalau misalnya di sirkuit itu makna konotatifnya apa berarti, Kak? Saya nggak tahu apa makna konotatifnya sirkuit. Saya nggak pernah tahu. Nggak tahu saya kalau sirkuit ada makna konotatifnya. Biasanya sih, gimana ya? Kalau makna denotatif, misalnya kepala. Kepala itu kan ya, ini kepala, ya kan? Ini kepala. Tapi kepala itu kan juga bisa berarti misalnya sesuatu yang memimpin, ya kan, posisi pemimpin gitu kan. Nah, itu yaitu konotatifnya itu kepala. Kepala bukan dalam arti kepala bagian tubuh gitu loh. Gitu. Oke, makasih, Kak. Berarti gitu, asosiatif ya. Sama kayak konotatif ya, Kak? Hampir mirip, tapi kalau asosiatif itu biasanya dia bisa berupa frasa, ya kata juga bisa sih, tapi biasanya itu dia berupa frasa biasanya. Lah buat tahu karena, makna asosiatif itu harus hafalan majas dulu atau enggak, Kak? Iya, biasanya itu sih, tapi itu tak ketahuan kok pasti biasanya. Kayak tadi misalnya gulung tikar, itu aja, itu kan makna asosiatif, kan bukan berarti menggulung tikar beneran gitu kan. Misalnya makan asam garam, nah kan bukan berarti makan asam dan makan garam gitu kan. Itu sesuatu yang pasti bisa kalian bisa bedain deh, pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Ada tips buat nyari gini nggak? Nyari kesimpulan. Atau kesimpulan. Iya, kalau kesimpulan itu sebetulnya kalian harus lihat dari, emang harus baca dulu sih sebenarnya, pasti harus baca dulu. Dan kira-kira kalau saya, kesimpulan itu adalah apa sih yang diomongin sama teks itu, intinya apa? Intinya kayak gitu. Kalau misalnya kalian ditanya, kok teks itu ngomongin apa sih? Ya itu kesimpulannya gitu. Akhirnya, kesimpulan akhirnya apa? Nah jadi, kalau ditanya, dibilang tipsnya apa, ya saya pikir memang harus baca aja. Lihat dari tiap paragraf kalimat pertama itu apa biasanya ya, itu bisa kita simpulkan nanti intinya apa gitu. Biasanya kalau ringkasan ya. Gimana, Kak? Ringkasan kenapa? Sama kayak kesimpulan atau gimana? Beda dong. Ringkasan itu kan meringkas aja. Ringkasan itu biasanya tiap paragraf itu kita ambil poin-poinnya apa atau pokok-pokok gagasannya apa. Kemudian yang kita jadikan satu paragraf tersendiri yaitu ringkasan. Yang jelas kesimpulan itu berarti ya sifatnya ya dia menyeluruh gitu ya. Sifatnya menyeluruh. Kalau ringkasan itu ya
nggak membahas keseluruhan gitu, hanya sebagian aja. Kak, aku mau tanya. Kata yang bermakna leksikal itu gimana ya, Kak? Maksudnya itu bermakna yang ada maknanya. Yang jelas itu selain preposisi dan konjungsi. Udah itu aja. Misalnya dan. Dan itu artinya apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu berarti nggak ada makna leksikal. Itu tidak bermakna leksikal gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya apapun, pokoknya apapun selain konjungsi dan preposisi itu tadi. Oke, makasih. Itu, Kak. Itu pasti ada makna leksikalnya. Kalau mau bertanya, penulisan Bhinneka Tunggal Ika itu kenapa miring ya, Kak? Kenapa ditulis? Karena itu miring? Cuma slogan. Itu dan pertama itu slogan dan kedua itu adalah kata bahasa Sanskerta. Oh, gitu ya, kan? Ya, Kak. Oh, iya kan? Iya, makasih, Kak. Terus? Kak, aku mau nanya. Kalau misalnya di kalimat langsung itu, kenapa dia akhirnya itu pakai koma ya, Kak? Iya, tergantung. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kan kalau misalnya... misalnya gini. Hari ini... kita jalan-jalan. Gitu kan? Kata. Nah, biasanya ada kata siapa. Gitu loh. Kenapa dikasih koma? Karena di sini ada kata siapa. Gitu. Tapi kalau misalnya udah di akhir, kata siapa. Lalu, Ia berkata, oke, titik, udah selesai. Misalnya kayak gitu. Jadi tergantung kalau misalnya di sini mau dikasih keterangan kata siapa, ya di sini harus koma, gitu. Tapi kalau emang udah selesai ya titik, gitu. Berarti kalau misalnya, misalnya nih kata ibu, hari ini kita jalan-jalan itu berarti titik, Kak? Kata ibu, hari ini gitu. Kata ibu, hari ini kita jalan-jalan. Ini kita jalan-jalan, iya. Ya tergantung kamu mau kasih, karena itu sifatnya tergantung si penulis gitu. Gitu. Jadi kalau kata ibunya nih, ini dalam petikan langsung atau enggak? Enggak, Kak, di luar. Iya. Oh iya. Oke. Kata ibu, hari ini kita jalan-jalan. Oh iya, titik di sini. Betul. Oke, makasih ya, Kak. Iya. Oke. Terus? Kak, mau nanya, Kak. Sama koherensi. Paragraf yang koherensi. Apa? Kak. Apa? Ah, paragraf, apa? Paragraf yang koherensi sama koherensi, Kak. Saya nggak tahu itu istilah apa. Tuh. Saya harus cari dulu. Maksudnya apa tuh? Paragraf. Saya baru-baru dengar. Kohesi dan itu nyambung nggak nyambung gitu kali ya, maksudnya ya. Contoh kohesi dan kohesi itu satu, Kak. Kohesi itu paragraf yang satu, kesatuan. Koherensi kepaduan. Kepaduan. Kurang lebih gitu, Kak. Ya, kalau kepaduan, kalau dibilang padu itu berarti antara satu kalimat dan kalimat berikut-berikutnya itu dia berarti mendukung satu sama lain gitu loh. Nggak lompat-lompat gitu. Nggak, maksudnya misalnya tadinya lagi bahas COVID, tiba-tiba bahasnya apa gitu di paragraf ketiga, di kalimat ketiga gitu. Jadi itu kan berarti tidak padu gitu. Jadi lompat-lompat itu tidak koheren. Tidak koheren. Tapi kalau saat kesatuan itu itu paragraf yang baik sudah terdapat dua gagasan utama.
Ini saya baca di sini. Coba kalian baca deh. Saya masukin di chat ya. Gitu. Ya, tapi kira-kira kayak gitu sih. Kalau yang koheren tuh pasti padu. Jadi kalimatnya nggak loncat-loncat. Tapi kalau kohesi ini saya masih harus baca dulu maksudnya gimana. Oh, jadi oke. Jadi kalau kohesi itu berarti satu paragraf itu hanya ada satu gagasan aja. Gitu. Hanya ada satu gagasan aja. Jadi jangan ada dua gagasan gitu loh. Oke. Intinya sih kira-kira kayak gitu. Apa lagi? Baik, Kak. Terima kasih. Kak, kalau kesimpulan sama simpulan tuh bedanya apa, Kak? Sama kok. Itu sama. Kesimpulan-simpulan tuh sama sebenarnya. Nggak beda. Mau nanya soal frasa lagi dong. Kak, itu di contohnya kata ibu itu I-nya besar apa enggak? Oh, enggak. Huruf kecil. Bukan itu kata sapaan, enggak? Bukan. Bukan. Kalau kata, hari ini kita jalan-jalan, ya, Bu. Nah, ini kata sapaan. Ini bukan. Kata ibu, kata ayah, kata kakak, enggak. Hari ini kita jalan-jalan, ya, Bu. Nah, Bu itu kan kita mengacu kepada seseorang. Bu di sini baru kita huruf kapital. Kata sapaan itu harus di kalimat langsung ya, Kak? Enggak juga. Yang misalnya kita bisa atas perhatian, kondisional kan gitu? Atas perhatian Bapak, gitu kan? Bapak dan Ibu. Karena Bapak di sini sama Ibu kita mengacu pada orang yang membaca itu, gitu. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih misalnya. Kan gitu. Oh ya, mau nanya. Iya. Kan yang hari ini kita jalan-jalan, misalnya kata ibu. Terus di misalnya dia mau lanjutin lagi. Itu yang tanda petiknya itu huruf besar apa enggak? Halo? Kecil. Putus. Kenapa? Yang misalnya yang hari ini kita jalan-jalan kata ibu, terus dia lanjutin lagi ibunya ngomong misalnya jangan lupa bawa minum, itu jangannya besar atau kecil? Huruf kecil, kan sini koma, kata ibu, koma, lanjut lagi jangan lupa, ya apa bawa payung misalnya. Apa bawa payung gitu. Karena di sini dia kecil karena dia masih bagian dari ini sebetulnya, tapi kita kasih keterangan oh ini kata ibu, misalnya di sini nggak ada ya, misalnya nggak ada yang ini, berarti hari ini kita jalan-jalan koma petik dua kata ibu koma jangan lupa bawa payung kayak gitu. Oke. Terima kasih kak ya. Kak mau nanya ya, silakan apa? Ya, silakan. Yang mana? Kak, mau nanya yang itu yang saya cek tadi di atas di grup yang ekonomi digital. Di sini. Kenapa ekonomi digital? Enggak, paragraf itu kata sambung yang paling tepat gitu. Rumpangnya mana ini? Yang titik. Oh, ini. Titik-titik peningkatan. Ya, nah ini kan kalau di peningkatan kuota yang dimiliki Indonesia, berarti kan pasti harus yang antar kalimat kan? Berarti harus dibaca dulu sih. Faktor yang dapat mendukung perkembangan teknologi tersebut adalah pemanfaatan teknologi dan peningkatan kuota SDM yang dimiliki Indonesia. Apalagi lah, udah pasti kan? Apalagi karena dia memperkuat. Apalagi menurut analisis salah satu konsultan. Unit terbesar di dunia, Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat kelima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Apalagi? Ya. Oh, apalagi. Makasih ya, Kak. Yuk. Kak, mau nanya, Kak. Oke, ya. Hubungan antar paragraf gimana ya, Kak?
Kenapa? Apa hubungan satu paragraf? Kenapa? Kalau misalnya kayak yang ditanyain tuh hubungan antara paragraf ke satu dan kedua adalah kayak gitu, Pak. Dilihat itu kan dari PPU apa? Biasanya ya. Itu PPU biasanya ya. Hubungan antar paragraf ya ini kalian harus lihat aja sebetulnya kayak apakah itu memperkuat argumen kan gitu biasanya ya. Apakah itu memperkuat argumen, apakah itu misalnya menegasikan paragraf sebelumnya. Jadi ya sebetulnya gitu aja sih. Itu saya pikir kalau nggak salah itu bagian dari PPU deh, bukan PBM deh. Ya bukan. Karena PBM kayaknya nggak kayak gitu soalnya. Tapi ya kira-kira seperti itu sih. Hubungan antar paragraf itu ya kalian cuma cukup perlu lihat apakah itu hubungannya seperti apa? Apakah itu menguatkan? Apakah itu melemahkan pernyataan di paragraf sebelumnya atau memperkuat atau menegaskan yang selanjutnya gitu-gitu ya? Gitu-gitu. Oke? Okay? Oke, Kak, makasih. Oke lah, kalau gitu sampai sini dulu kali ya. Mungkin udah pada ada yang mau siap-siap buka puasa juga, ya. Di save kok, ya. Maksudnya otomatis di save. Kalian nanti bisa cek-cek lagi kalau mau buka di YouTube, silakan. Ya, tapi saya pikir tadi itu semua udah cukup lah. Udah pada bisa kok. Saya lihat tadi udah banyak yang ngerti juga. Jadi saya pikir cukup sampai sekian. Mudah-mudahan lancar semua ujiannya mulai hari Senin gelombang 2 ya kan. Mudah-mudahan soalnya juga gampang-gampang semua seperti yang gelombang pertama. Jadi semua bisa jawab dengan mudah dan mudah-mudahan nilainya di atas 900 semua. Kalau bisa di atas 1000 semua. Amin. Ya. Amin. Bisa lah, bisa. Kenapa? Ya. Karena kalau misalnya, karena kan kita gitu ya, maksudnya ya mungkin nggak semuanya bisa. Mungkin ya, mungkin PK agak ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin PKA ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi setidaknya kalau PBM-nya bagus kan lumayan. Ada bangga juga lah. Bangga ya kan? Kita bangga sebagai orang Indonesia, PBM-nya bagus-bagus kan, kalian juga bangga. Oke? Segitu aja ya. Mudah-mudahan sukses semua. Sebetulnya ini saya roomnya unlimited. Kalau kalian ada yang mau pakai, terserah. Jadi saya akan leave aja. Tapi kalau ada yang mau stay di sini, mau sampai malam, sampai jam 12 malam, terserah. Ya. Ada yang mau? Atau mau kita tutup aja? Istirahat? Buka dulu, Kak. Apa? Cukup, Kak. Bersama, Kak. Oke, cukup ya. Berarti saya matiin aja kalau gitu. Jadi sukses semua ujiannya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Ditunggu kabar. Amin. Makasih banyak ya, Kak. Amin. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Makasih banyak banget. Laporan DM aku ya, Kak. Laporan DM ya, Kak. Iya. Semoga lancar. Selamat berbuka puasa bagi yang sudah buka puasa dan selamat siap-siap buka puasa juga buat yang lain ya. Jangan lupa mandi karena mandi itu penting. Mantap. Oke. Terima kasih, Kak.